Di tengah iringan drum band Pusdikzi serta kawalan motoris Polri dan Dishub, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima Arya dan Dedi A. Rahim, pada minggu pagi menyapa warga di lokasi Car Free Day di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Kedatangan iringan kedua pemimpin Kota Bogor ini disambut sukacita warga yang berada di lokasi Car Free Day. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh warga Kota Bogor yang telah menghantarkan dirinya bersama Dedi A. Rahim untuk menuntaskan pekerjaan rumahnya membangun Kota Bogor 5 tahun ke depan. Warga bangga dengan kotanya, supaya pendidikannya bagus, supaya sehat semuanya, supaya bisa bekerja semuanya, supaya bisa menikmati kotanya dengan nyaman. Usai menyapa warga di lokasi Car Free Day, Bima Dedi pun langsung menuju lapangan Sempur untuk kembali menyapa warga yang tengah melakukan aktivitas olahraga. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.